DPD Partai Nasdem Cimahi menyelenggarakan evaluasi pengamanan surat suara yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024 yang dimulai dari jam 1.30 hingga selesai di Jalan Sangkuriang, Kota Cimahi. Partai Nasdem DPD Kota Cimahi menyiapkan 1.650 saksi guna pengamanan suara di TPS-TPS Kota Cimahi yang akan berlangsung. Yang kedua, dapatkah kira-kira di pagi kita 6 jam 7 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 jam
Dengan kiat tersebut, Haji Enang Sahri menyatakan suara akan naik 100%. Heriana, melaporkan dari kawasan Kota Cimahi.